Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung bab 2 pembangunan algoritma kita, iaitu berkaitan dengan pengesanan ralat dalam CUDU Code dan Carta Ali. Okey, kita dapat lihat di sini pada 2.1.2 pengesanan ralat dalam CUDU Code dan Carta Ali, di mana murid dapat mengesan dan membaiki ralat dalam CUDU Code dan Carta Ali dalam penyelesaian masalah. Okey, apabila kita lihat di sini berkaitan dengan ralat, kita perlu tahu dulu apa itu ralat. Okey, ralat ialah kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atau cara atau segmen kod. Okey, jadi kalau kita tengok kesan ralat di sini, okey, atau cara memberikan output yang tidak dijangka. Kita nak output lain tapi lain pula yang keluar. Okey, itu contoh kesan-kesan apabila berlakunya kesilapan atau kesalahan pada kod yang kita bangunkan. Okey, kalau kita tengok kesan yang kedua, iaitu atau cara berhenti tiba-tiba. Cara tiba-tiba berhenti, tak sempat nak keluar output tapi dia terus berhenti. Maksudnya, mungkin masa dia tengah run program tersebut, dia baca line by line, ada kesalahan di situ yang kita tak perasan yang kita buat. Terus berhenti secara tiba-tiba. Okay, yang ketiga, kita tengok struktur kawalan ulangan berulang tanpa berhenti. Dia berulang-ulang-ulang, kita pun tak tahu bila berhenti. Okay, tiba-tiba, dia tak boleh stop. Jadi maksudnya, kemungkinan berlaku ralat di situ. Okey, jadi kita tengok di sini ada 3 jenis ralat yang perlu kamu tahu, iaitu ralat sinteks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Kita tengok dulu. Yang pertama adalah ralat sinteks. Okey, ralat sinteks bermaksud kesilapan dalam bahasa pengaturcaraan. Okay, dan kita akan tahu sebab ada paparan mesej ralat diberikan. Okay, jadi kita tahu dekat mana bahagian kesilapan yang telah kita buat. Okay, mungkin kita ada patutnya letak kurungan tapi kita lupa nak letak kurungan. Okay, jadi di situ berlakunya ralat. Jadi senang untuk kita perbaiki kesilapan pada ralat sinteks. Okey, bagi ralat masa larian, kita tengok atau cara tersebut terhenti secara tiba-tiba. Okey, kerana kemungkinan perkakasan seperti memori tidak mencukupi ataupun jangkitan virus atau perisian hasad. So kita boleh tengoklah, ini adalah antara contoh ralat bagi ralat masa larian. Okey, kemudian bagi ralat logik, selalunya menghasilkan output yang tidak diingini. Lain kita nak, lain yang dikeluar. Jadi kesilapan, kesan kesilapan ni semasa pembinaan algoritma, selalunya kecuaian dalam pembinaan dan penulisan atau cara. Okay, selalunya kecuaian dalam pembinaan. Dan akhir sekali di sini, tiada paparan mesej ralat diberikan. Jadi kita kena fikirlah kat mana bahagian yang berlakunya ralat tersebut. Kemungkinan kita tak tahu. Sebab itu yang kita panggil ralat logik. Kita nak output lain tapi output lain pula yang keluar. Okay, jadi kita ada di sini beberapa teknik yang boleh membantu kita untuk mengesan ralat. Okay, kita tengok yang pertama untuk teknik pengesanan ralat logik ini, kita ada dua, iaitu teknik semakkan meja ataupun desk check. Yang kedua, teknik langkah demi langkah. Okay, step through. Okay, kita tengok teknik semakkan meja, di mana teknik ini kita semak secara manual. Okay, teknik manual menyemak logik. Jadi kita semak dulu algoritma sebelum pengekodan. Dan kita selalunya kita akan sediakan pen dan kertas. Okey. Jadi setiap baris algoritma dan logik akan disemak. Dan katakan kalau kita gunakan teknik semakan meja ni, selalunya menjimatkan masa pengaturcara lah. Sebab kita boleh memastikan algoritma dibina. Yang dibina tu menghasilkan output yang kita ingini.
Okey, yang kedua adalah teknik langkah demi langkah. Dia digunakan bagi mengesan ralat pengekodan. Okey, jadi ini digunakan bagi mengesan ralat pengekodan dan setiap baris kod atau cara okey akan disemak secara langkah demi langkah. Ha, so ini adalah kita katakan pengesanan ralat lah. Okey, kalau dalam sudoku dan catat alih, kita akan tahu apa jenis-jenis ralat di situ dan apabila kita ada beberapa teknik yang boleh membantu kita, kita akan cuba gunakan teknik-teknik ini untuk kita kata untuk membuanglah ralat-ralat yang ada pada atau cara kita.